bekerja sama mentaati peraturan-peraturan yang dilakukan oleh pemerintah Hong Kong. Ini saya ingin mengapresiasi dan terima kasih karena ketaatan kita semua tentu saja membantu tugas saya di Hong Kong. Sehingga saya sekali lagi dalam momen yang baik ini menyampaikan terima kasih khusus kepada seluruh pekerja migran Indonesia, utamanya jemaat Global Moral. Bapak Ibu sekalian, di beberapa kesempatan saya sudah menyampaikan bahwa pekerja migran Indonesia di Hong Kong ini luar biasa. Kenapa? Karena minat, ya, bakat yang jauh, artinya yang sangat bagus, ya, sehingga ini menunjukkan semangat teman-teman semua untuk maju. Kita memiliki pemahaman yang sama, harapan yang sama bahwa bekerja di luar negeri tidak akan selamanya. Kita satu saat akan kembali ke Indonesia. Kembali ke Indonesia dengan membawa makna hidup baru. Manfaatkanlah selama hidup di Hong Kong ini. Menabunglah dengan baik, bekerja dengan baik, sehingga kita nanti di Indonesia bisa hidup dengan tentu saja lebih baik lagi. Amin. Inilah makna Natal, bahwa persahabatan dan persaudaraan yang berlandaskan cinta kasih dan damai dengan sesama warga negara Indonesia di Hong Kong tumbuh subur, dan tentu saja saya berharap terus dirawat. Teman-teman semua adalah terang bagi kita sekitar Anda. Biarlah sinar dan terang itu melekat dalam diri teman-teman semua, agar Anda semua menularkan dan membawa kebaikan positif bagi teman-teman semua. Anda semua adalah pribadi yang mampu berkontribusi positif dengan akses dan kesempatan yang terbuka di Hong Kong ini. Mengakhiri sambutan saya, sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Raya Natal kepada seluruh umat Kristiani Global Moral. Selamat tahun 2023 dengan penuh harapan, kiranya damai sejahtera dan sukacita menyertai kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Dengan selamat Bapak Hargi masih berada dengan kami di tempat ini, di atas ini. Saya mengundang kita semua, para hamba Tuhan, Bu Ina, Bapak Ida, Bapak Dan Ibu, semua kita berdiri bersama, kita akan foto bersama. Dan semua panitia, semua panitia kita berdiri bersama di sini mendampingi Bapak Hargi. Tolong ini ya. Oh boleh, kalau mau lebih baik mungkin yang ibu-ibu agak tangga satu, ibu-ibu, panitia-panitia di ini, terus bapak-bapak paling atas itu. Mari Kak Evi sini, Kak Evi. Lori. Saya kira ngapain-ngapain juga dari panitia. Dan teman-teman, melihat wajah-wajah kita, kita adalah pengurus Global Moral di Hong Kong Macau untuk saat ini, dan semua kami yang bertugas. Saya percaya kita semua yang di tempat ini juga besok-besok kita akan ambil bagian dalam keluarga besar Global Moral. Sebelah sana Kak Amir. Oke, kita yang di atas jangan tinggal ya. Jangan turun dulu. Kita akan nyanyi bersama lagu Boleh Lebo. Karena timur. Dan kita semua nyanyi bersama. Sambutan dari Ibu Kristiani. Selamat Natal, selamat tahun baru. Senang sekali setelah pandemi berapa lama ini? 2020 Maret ya, nggak bisa kemari. Tiap kali saya tanya, apakah sudah buka di Hong Kong? Oh belum, masih mesti karantina 5 hari, berapa hari turun sampai ada 3 hari segala macam. Nah akhirnya kemarin Desember sudah tidak karantina, jadi langsung kita rencanakan kapan bisa datang. Nah mau ikutan dengan Kak Konjen. Kalau dibilang, Flores dekat dengan hati Bapak karena di Dolaro tadi, Flores juga dekat dengan saya. Karena saya di 2009 pergi liburan, ceritanya pergi liburan, waktu Idul Fitri ya, ada libur sedikit, kita pergi ke Labuan Bajo.
itu pertama kali injak NTT, pertama kali injak. Misalkan gini, kita kaget, kok indah sekali. Jadi akhirnya kami yang tadinya harusnya di Labuan Bajo saja pergi selama 6 hari terus kemana-mana, Ruteng, Bajawa, terus sampai di Maumere. Terakhir sampai di Maumere, belum sempat ke Larantuka, belum sempat ke Alor. Jadi memang saya terkesima sekali dengan Flores. Setelah dari situ kami sempat juga bersama teman-teman bikin satu yayasan, Pak Konjen. Jadi memang tiap kali kami bikin pengobatan gratis untuk di Flores, kerjasama dengan Puskesmas. Kita bikin di pulau-pulau terkecil ya, pulau-pulau padar, di mana-mana, di Bajawa dan lain-lain. Tidak ada orang. Nah, sayangnya sekarang teman saya itu sudah meninggal, jadinya kami agak kesulitan untuk ini dan kesibukan dan lain-lain. Tapi sudah banyak juga yang sekarang melanjutkan, banyak sekali jadian positif di Flores. Jadi teman-teman, tidak usah berpanjang lagi, senang sekali hari ini kita hari berpesta ya. Setelah dari 2020, ini hari ini kita harus penuh senyuman. Kita goyang yang sopannya, yang baik-baik. Karena kita juga teman Bapak Riki, Bapak Dani, Bapak Pendeta semua yang ada di sini bersama. Karena ini adalah acara kita. Ayo. Dan